Oke, okay, assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Oke, okay, hari ini kita akan mempelajari tentang pergerakan bukan lokomotor. Pergerakan bukan lokomotor ni ialah pergerakan di satu tempat sahaja. Kita tidak bergerak ke mana-mana. Kalau pergerakan lokomotor, pergerakan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Pergerakan bukan lokomotor, pergerakan di satu tempat sahaja. Tidak ada pergerakan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey. Hari ini kita akan buat beberapa pergerakan bukan lokomotor. Okey, kita akan lakukan beberapa pergerakan lokomotor. Pergerakan lokomotor yang pertama menghayun. Okey, kita boleh hayun ke depan, hayun ke belakang, hayun ke depan, hayun ke belakang. Okey, sekarang kita buat laju menghayun. Ni menghayun. Boleh juga kita tunduk dia sikit, kita hayun. Okey, itu adalah pergerakan menghayun. Okay, pergerakan yang kedua, mengilas. Okey, mengilas ni kita mengilas pusing. Okey, mengilaskan badan kita. Okey, sekali lagi. Okey, itu perlahan. Kalau kita buat laju, mengilas badan kiri, kanan, kiri, kanan. Itu adalah mengilas. Okey, pergerakan yang ketiga, membongkok. Kita membongkok, kita boleh letak tangan ke kanan. Bongkok depan, bongkok kanan, bongkok kiri, bongkok belakang. Okey, ini adalah pergerakan membongkok. Pergerakan lokomotor ini kita statik di tempat kita saja, kita tidak bergerak ke mana-mana. Okey, pergerakan lokomotor yang keempat, mengimbang. Okey, kita mengimbang, kita tekan kaki kanan, mengimbang. Mengimbang dirian satu kaki. Okay, ini kita mengimbang. Okey, pergerakan lokomotor yang seterusnya, memusing. Okey, tekan tangan kat bahu, kita pusing ke depan. Okey, pusing ke belakang. Ini adalah pergerakan memusing. Kita boleh pusingkan juga badan kita. Pusing ke kiri, pusing ke kanan. Okey, dua pergerakan memusing ya. Okey, murid-murid, murid-murid semua dah faham apa itu pergerakan bukan lokomotor. Pergerakan bukan lokomotor ini ialah pergerakan di satu tempat sahaja. Kita hanya bengkokkan badan sahaja, pergerakan tangan kita. Okey, sekarang kita akan satukan semua pergerakan bukan lokomotor yang kita dah belajar tadi dalam satu aktiviti. Okey, mari kita buat sama-sama ikut cikgu. Okey, sekarang mari kita sama-sama melakukan 5 pergerakan lokomotor yang kita dah belajar tadi. Okey, pergerakan lokomotor yang pertama, menghayun. 2, 3, 4. Okey, kita hayun dengan kaki pula. Kaki bongkokkan. Hayun. 1, 2, 3, 4. Okey, very good. Okey, sekarang pergerakan yang kedua, mengilas. 1, 2. Kilas kiri, kilas kanan. 3, 4. Okey, ni mengilas. Jadi kita gilas laju. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Kita buat pergerakan lokomotor yang ketiga, membongkok. Bongkok depan. 1, 2, 3, 4. Bongkok kanan. 1, 2, 3, 4. Kiri. 1, 2, 3, 4. Belakang. 1, 2, 3, 4. Ataupun kita boleh buat pergerakan tangan kita. Bongkok depan. 1, 2, 3, 4. Bongkok kanan. 1, 2, 3, 4. Kiri. 1, 2, 3, 4. Belakang. 1, 2, 3, 4.
Oke, pergerakan lokomotor yang keempat, mengimbang. Kaki ke depan. Satu, dua, tiga, empat. Belakang, satu, dua, tiga, empat. Tempat dirian mengau, satu, dua, tiga, empat. Okey, tukar kaki kiri. Satu, dua, tiga, empat. Belakang. Satu, dua, tiga, empat. Dirian, satu kaki. Satu, dua, tiga, empat. Okey, pergerakan lokomotor yang kelima. Memusing. Yang bahu. Satu, dua, tiga, empat. Pusing belakang. Dua, tiga, empat. Okey, dan kita pusing kiri. Empat. Pusing kanan. Satu. Okey, kita dah satukan semua lima pergerakan lokomotor kita. Pertama, menghayun. Kedua, mengilas. Ketiga, membungkuk. Keempat, mengimbang. Dan kelima, memusing. Ini semua adalah pergerakan lokomotor yang kita telah pergerakan bukan lokomotor yang kita telah pelajari pada hari ini. Pergerakan bukan lokomotor ini ialah pergerakan di satu tempat sahaja. Kita hanya menggerakkan badan kita sahaja. Dan minggu lepas kita pelajari pergerakan lokomotor, pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Pergerakan bukan lokomotor di satu tempat sahaja. Okey, kita tarik nafas semua. Satu, dua, tiga. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.